Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Dian Hairani, di News TV Online, Channel Timur, terpercaya. Pemirsa, Rabu hari ini, Kota Ternate, Maluku Utara, berusia 771 tahun. Berbagai program penyambutan digelar panitia untuk memeriahkan hari jadi Kota Rempah tersebut. Sementara, puncak peringatan di halaman kantor Wali Kota dipimpin langsung Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman. Wali Kota berharap hari ulang tahun ini tidak dimaknai dengan seremonial, melainkan sebagai refleksi untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Upacara peringatan hari jadi Ternate ke-771 ini dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota, di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Muhajirin, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu, 29 Desember. Upacara yang dipimpin langsung Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman ini, dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman, Sekretaris Kota Ternate, Yusuf Sunya, unsur Pemkop Jajaran, perangkat adat Kesultanan Ternate, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perusahaan daerah, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Ternate. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman mengatakan, hari jadi Ternate ke-771 ini merupakan momentum bagi warga masyarakat Ternate untuk melakukan refleksi, perenungan, sekaligus menerjemahkan makna perjuangan para leluhur untuk dimanifestasikan serta diwujudkan dalam pembangunan Ternate hari ini dan kedepannya. Di usia ke-771, Ternate juga harus lebih baik dan matang dalam mewujudkan identitas keternateannya sebagai Despecity atau Ternate Kota Rempah. Pasalnya, Ternate merupakan negeri yang mempunyai magnet untuk mempertemukan bangsa-bangsa Eropa dalam perjalanan mencari sumber rempah di masa lampau. Wali Kota berharap, perayaan hari jadi Ternate ke-771 ini bukan hanya dimaknai sekedar seremoni memperingati hari jadi semata. Akan tetapi, perayaan ini merupakan hajatan dari seluruh elemen masyarakat Kota Ternate. Upacara hari jadi Ternate selanjutnya diakhiri dengan pertunjukan sejumlah tarian daerah di hadapan para tamu undangan. Sudirman melaporkan dari Ternate, Maluku Utara.